Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu rabi'u, bahwa bagian yang keempat itu ma'un najisun, air yang najis. Ay mutanajisun, yakni air yang terkena najis. Wahwa dan bahwa air itu kismani terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, adapun yang pertama dari kedua macam itu qalilun, air yang sedikit. Wahwa dan bahwa air yang sedikit, alladhi halat, itu air yang terkena, fihi di dalamnya, najasatun, yaitu najis. Taghayyara, baik berubah airnya, amla atau tidak. Wahwa, halnya air tersebut, ail wal halu, yakni kondisi airnya. Itu annahu, bahwasannya airnya, itu ma'un, air, dunal kullataini, yang kurang dari dua kullah. Wa yustathna, dan dikecualikan, min hadzal qasmi, dari bagian ini, al-maitatu, yaitu bangkai, allati la dama, yang tidak memiliki darah, laha, terhadap itu bangkai, sa'ilun, yang mengalir. Inda qatliha, ketika dibunuhnya itu bangkai, aw syakki udwin, atau ketika dipotong anggotanya, minha, dari bangkai, kadu babi, seperti lalat, ilam tuturoh, apabila tidak sengaja dimasukkan bangkai tersebut pihi ke dalam air yang kurang dari dua kulah. Walam tughayyirhu, dan tidak merubahkan itu bangkai terhadap air. Wakadha, dan secara itu dikecualikan, annaja satu bahwa najis, allati la yudrikuha, yang tidak nampak najis tersebut atorfu oleh mata. Fakullu minha, maka setiap najis dan bangkai tersebut, la yunajisu, itu tidak menajiskan alma'a, terhadap air. Wa yustathna idun, dan dikecualikan pula, surun madhkuratun, yaitu bentuk-bentuk najis yang disebutkan, fil mabsutati, dalam kitab yang luas pembahasannya. Wa asyara, dan mengisyaratkan musannif, lil qasmi tsani, terhadap bagian yang kedua, minal qasmi rabi'i, dari bagian air yang keempat, biqulihi, dengan mengatakan musannif, au kana, atau ada air, itu kathiran, banyak, kullataini, yakni dua kulah, faaktsara, maka lebih dari dua kulah, fataghayyara, kemudian berubah air tersebut, yasiran, dengan perubahan yang sedikit, au kathiran, atau perubahan yang banyak, wal kullatani, dan bahwa ukuran dua kulah, itu khamsumi'ati ritalin, 500 kati, bil baghdadi, menurut negara Baghdad. Taqriban, halnya kurang lebih. Fil asyahi, menurut pendapat yang sahih. Fihima, dalam kurang lebihnya itu. Waritlul Baghdadiyu, dan satu kati negara Baghdad. Inda Nawawi, menurut Imam Nawawi, itu mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman, 128 dirham. Wa arba'atu asba'i dirhamin, dan 4/4 dirham. Wa taroka, dan meninggalkan, al-musannifu, yaitu musannif, kisman khomisan, terhadap bagian air yang kelima. Wahua, dan bahwa bagian air yang kelima, itu al-ma'ul mutahhirul haramu, air yang mensucikan, namun haram. Kaludu'i, seperti berudu, bima'in maghsubin, dengan air hasil mengkosob, au musabbalin, atau air yang disediakan li syurbi, untuk minum. Penjelasannya, dan bagian yang keempat adalah air najis, yakni air yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis, baik berubah sifat airnya ataupun tidak, dengan kondisi air tersebut kurang dari dua kulah. Kemudian musannif mengecualikan dari bagian air najis yang sedikit ini, dengan pengecualiannya yaitu, bangkai binatang yang tidak dapat mengalir darahnya ketika dibunuh atau dipotong anggota badannya, contohnya seperti lalat. Jika memang tidak sengaja dimasukkan binatang tersebut terhadap air dan tidak sampai merubah terhadap sifat air. Begitu pula dikecualikan adalah najis yang tidak nampak oleh mata. Maka kedua dari masing-masing bangkai dan najis tersebut itu tidak dapat menjadikan najis terhadap air. Dan musannif memberi isyarat terhadap bagian kedua dari bagian air yang keempat ini dengan ungkapan musannif, au kana katsiran, atau adanya air yang terkena najisnya itu banyak, yakni dua kulah atau lebih dari dua kulah, namun berubah sifatnya baik sedikit maupun banyak.
Adapun ukuran dua kulah, menurut pendapat yang lebih sahih, itu kurang lebih 500 kati bangsa Baghdad. Menurut Imam Nawawi, satu kati negara bangsa Baghdad adalah 128 dirham, lebih 4/7 dirham. Dan Musannif tidak menjelaskan bagian air yang kelima. Adapun bagian air yang kelima adalah air yang mensucikan namun haram. Contohnya seperti berwudu dengan hasil air gosob atau berwudu dengan air yang harusnya dipakai untuk minum.